Perhatikanlah, kesederhanaan menghadirkan cinta yang sangat abadi. Tidak ada yang paling fakir pada saat itu di antara keluarga Nabi kecuali keluarga sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhuma. Satu kali pernah Hasan itu pingsan karena enggak ada makanan. Di Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sampai minta tolong, "Enggak ada makanan, anak saya." Perhatikan, yang sangat terbatas, yang sangat sederhana, yang luar biasa tabah dalam kehidupan, tiba-tiba pakaiannya sampai sekarang masih ada, utuh. Hei antum yang mencari kehidupan dunia, hei yang pakaiannya selalu gonta-ganti, hei yang lemarinya bahkan penuh dengan pakaian yang tidak terpakai, saya katakan pada anda, berapa abad pakaian anda bisa abadi sampai generasi yang akan datang? Sayyidah Fatimah lewat 15 abad sampai sekarang masih ada pakaiannya. Jadi cinta yang dilandasi dengan iman dan penuh dengan kesetiaan, itu yang menghadirkan kisah abadi di masa depan untuk inspirasi generasi setelahnya.